Sob, ini gue baru nganter order kedua di hari ini sama Mas Yuke, terus tadi dianterin makan dulu sama Mas Yuke sebelum nganter ke rumahnya. Makasih banyak Mas Yuke, sukses terus ya. Thank you. One of the best bassist in Indonesia. Oke, Mas. Thank you. Mas, thank you. Sekarang kita jemput order yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. What's up? Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat semua, dalam keadaan lapang, dalam keadaan nyaman dan segala macamnya yang baik-baik lah ya. Balik lagi di video gua, balik lagi di vlog gua, Mas Haji, tentang taksi online. Sekarang gua masih jalan gokar, jalan malam juga. Posisi gua di daerah Lebak Bulus, jam 1.45 menit. Abis ngedrop order yang kedua di daerah Cirende, sekarang aplikasi lagi gua matiin karena gua mau langsung menuju ke tengah Jakarta, mungkin ke daerah Senayan untuk cari order di sana. Nah, tadi gua abis nganter order yang kedua itu di Cirende, itu penumpangnya Mas Yuke Sampurna, basisnya Dewa 19. Basisnya Dewa, sekarang Dewa ya, bukan Dewa 19. Basisnya Dewa. Tadi dia sama teman-temannya bertiga. Terus pas sudah dekat sampai rumahnya, tiba-tiba dia ngeliat Indomie, dia lapar, dia pengen. Akhirnya tadi kita makan Indomie dulu, gua juga diajak makan Indomie dulu sama dia. Terus yang ngobrol-ngobrol di tempat Indomie, orangnya baik dan teman-temannya juga baik. Gua diajak ikut gabung, diajak ikut ngobrol, bahkan dengan urusan mereka yang gua cuman bisa ikut iya-iya aja dan ikut nanggepin gitu. Maksudnya itu urusan mereka, cuman gua diajak ikut ngobrol gitu, orangnya baik banget. Terus akhirnya nganterin ke rumahnya. Udah ditambahin deh, udah ajak makan Indomie. Terus dikasih tip juga. Makasih banyak Mas Yuke, mudah-mudahan kau nonton ini. Oke sob, sekarang gua lanjut order ketiga, nyari di daerah tengah Jakarta. Mudah-mudahan bisa cepat dan cepat selesai. Buat teman-teman yang baru nonton video gua, yang baru sampai di channel gua mohon dukungannya, gua mohon supportnya untuk like, share, komen, dan subscribe. Nyalain loncengnya dan kalian pasti akan tahu ketika gua upload video yang baru. Makasih banyak atas dukungan kalian, makasih banyak atas support kalian di video vlog gua, di channel gua, dan gua akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa bikin video yang baik, mungkin yang bisa menghibur dan syukur-syukur bisa bermanfaat buat kalian. Oke sob, sekarang gua jalan dulu ke daerah Senayan untuk cari ordernya. Ikutin terus video gua dari awal sampai akhir. Dan gak lupa, gue minta maaf untuk yang sekali lagi di video yang kali ini, karena gue kalau malam agak gelap, cahaya di mobil gue agak redup. Karena lampunya masih pakai lampu bawaan mobil, harusnya gue ganti nih nanti pakai lampu yang terang, lampu tembak kalau perlu. Oke, tetap ikutin video gue, jangan kemana-mana, stay tune di sini, tonton dari awal sampai akhir. Doain gue biar cepat selesai ordernya sampai ke 21 trip, oke? Tadi di Pondok Indah, gue nyalain aja aplikasinya, kali aja ada yang mengarah ke Jakarta. Dan ternyata jodoh, gue dapat order ke FX Sudirman dan Radio Dalam. Sekarang gue udah sampai tempat penjemputannya, gue lagi tunggu dia keluar. Tadi gue udah gue telepon kalau gue udah sampai. Dia juga memastikan tadi nomor mobil dan pengemudi sesuai dengan aplikasi apa enggak. Karena untuk keamanan dia juga kali ya, karena ini kan dia perempuan dan sekarang posisinya jam 2. Ya gue bilang benar, emang benar kan, jadi gak perlu dikhawatirkan. Ini dia sudah datang. Mari Mbak. Ya, kita ke FX Sudirman ya. Sob, ini sekarang udah terang, udah jam 6.10 menit. Posisi gue di daerah Lebak Bulus habis ngedrop order yang ke 10 hari ini. 10. Sebenarnya agak slow sih, harusnya jam segini tuh gue paling nggak harusnya dapat 11 atau bahkan 12. Cuman hari ini tadi tuh agak lama dapat ordernya, agak slow. Jadi ini gue baru dapat 10, sekarang lagi mau nyari order yang ke 11. Sengaja gue tag lagi vlog ini agak terang supaya kalian gak pusing kalau ngelihat vlog gue yang gelap-gelapan dulu. Tadi gue tag untuk opening aja kalau gue berangkat jam 12 malam.
Terus selanjutnya gue mau hari vlog gue hari ini banyakkan siangnya kali ya, daripada banyakkan malamnya. Oke sob, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat. Terus kalian udah sarapan atau belum? Karena ini udah jam 6. Buat yang mau beraktivitas, hati-hati di jalan. Dan semoga selamat dan sukses terus. Buat yang bawa taksi online, hati-hati di jalan. Jangan gerasa kerusuk, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Sekarang kita nyari order yang ke 11. Oke. Enggak begitu sempat mata karena semalam gue sebelum berangkat jam 12:30 itu gue tidurnya agak lama. Habis jam 7-an gitu gue tidur, bangun jam 10:30. Jadi sepertinya agak berkurang. Dan mudah-mudahan hari ini ordernya lancar, dapat jarak-jarak pendek sampai 21. Gue pulangnya cepat. Doain ya. Kita cari order yang ke 11. Masih pagi kayaknya. Kalau di sini pasti dibuka karena pintu keluar kan? Oh ini nih. Ya, makasih Bu Deti. Oke, sob. Itu tadi order yang ke-11, deket banget Pondok Indah. Dari Pondok Indah ke Pondok Indah Mall Rp11.000 aja. Enggak usah gede-gede, yang penting kita cepat selesai. Kita cari sekarang order yang ke-12 di jam 6.30. Tadi udah selesai drop order yang ke-11. Sekarang gua mau ke Radio Dalam untuk jemput order yang ke-12. Ini tujuannya ke mana tadi ya? Masjid Al-Azhar kalau nggak salah. Ya sudah mulai menyerempet-nyerempet ke jalur ganjil genap sih, makanya nanti di sana gua harus matiin, terus gua harus kabur keluar dari wilayah Bayoran gitu ya. Ini sebenarnya gua nggak begitu ngantuk, ya ngantuk sih, cuman nggak seberapa parah seperti kemarin, cuman laparnya luar biasa nih, gua lapar banget nih. Cuman belum ada waktu buat makan, mendingan nanti aja deh. Udah kalau udah mulai agak siang deh, mumpung jalannya masih agak lebih lancar ya, mumpung jalannya belum begitu macet. Kawan namanya Ricardo ya. Dari Itali. Italia. Sorry, kamu ini Itali. Italia, itu double C. Double C ya, Ricardo C C. Double C. Bahasa Inggris Ricardo. Itali, Ricardo. Sudah lama di Indonesia? Saya tinggal di sini setahun. Oh, one year. Kantor di Gancit sini? Ya, kantor Ria Dalam.
dari 8. Sama. How long for in Indonesia? For how long? Only for 1 year. Up until? Sampai Mei 2008. 2018. Sampai hari ini. Dan seterusnya. Seterusnya di Indonesia. Satu tahun lagi. Oh, oke, sana. Sini masuknya ya? Singapura. Oh, Singapura. Saya tinggal Singapura. 10 tahun. Saya Residen Singapura. Tapi ya. Tidak citizen, resident. Resident, ya. Citizen tetap di Filipina. Ya. Tapi tinggal di Singapura sudah 10 tahun ya. Batam. Batam Jakarta sorry. 45 menit ya, 1 jam 30 menit ya. Flight ya. 30 menit. Ini perusahaan Singapura. Singapore company. Company itu Jerman. Oh, di company Jerman. Di kanan sini. Regional office-nya di Singapura. Singapura. Ya, Asia Pasifik. Tapi Germany. Ya. Kantor Germany. Di sini? Ya. Alright, okay. Terima kasih, see you later. Ya. Have a nice day. Oke sob, itu tadi odor yang ke-14 di Gandaria City. Sekarang kita cari odor yang ke-15. Jadi tadi dapat yang dekat-dekat mulu, enak nih. Emang udah macet banget. Dan ditambah lagi sekarang tanggal ganjil, mobil gua genap, ya nggak mungkin gua ke tengah-tengah. Syukur alhamdulillah gua dapat yang dekat-dekat aja. Mudah-mudahan seterusnya sampai ke-21. Jadi gua cepat pulang ya. Sudah mulai sepet sedikit-sedikit. Dan perut juga sudah semakin tidak bersahabat nih. Emang kerja di ASEAN, Pak? Kerja di ASEAN? Iya. Where you come from? Philippines. Oh, Philippines. I just drop a person in Gandar City, is also Philippines. Yeah, also Philippines. Name is Ricardo. Gandaria. Yeah, Gandaria City. His office in the Gandaria 8. His office and I asked him, are you from Italian? Because your name is Ricardo. No, I'm from Philippines. But his residence in Singapore. But citizens in Philippines, but resident in Singapore. And then you are Philippines. How long you have been in Indonesia, in Jakarta? 6 months. 6 months. Up until? Not yet. 5 years. 5 years. Oh, so in 5 years ahead you will be in Jakarta. Yeah. Okay, nice. So you work in ASEAN Secretariat. Yeah. And several years, and also move in another country maybe. Yeah. Pak, is this R3 okay? Good. Very good. Because Pak, I'm planning to buy car. Used car. Used car. You want to a big car or small car or something? Maybe small. Small. This is the big car, kan? Three rows seat, right? Yeah. Three rows seat. It depends what you need. You need the big car or also the small car. Because maybe like this or I don't know. I just want
not so expensive that how much this is about, it's about 120-130 used car. Yes, used car in this Ertiga. What year? It's about 2013. Yes, this one is 214. This one, this is 2014, and maybe in this type it's around 130, about 130 or 140. 130. Ah, yes, this type. Ertiga first coming in 2012. In the first. It's about in used car in 2012 is about 120 maybe 125. Yes, it's good. It's good also. But in Jakarta you also use Matic. Yeah. No. Yeah, 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 no exception. You have to use Matic. Because my family is already here. My wife. She wants to drive. Bring kids to school. Oh, how many kids you have? Two. Yes. Too small. Yeah, too small. How many years old? Four. Years old and two. And the 4 years old kids already go to school. Yeah. Yeah. Maybe I think you need a big car like this. Yeah, like this. And consumption is not too. Fuel consumption. Yes, okay. It's okay. It's okay for Jakarta. It's okay. Every morning you use this. Yeah. Go-kart? Oh, very common, right? Yeah. Here? Yeah. Okay. Okay, thank you very much. Nice to meet you. Have a nice day. Okay, sob, itu order yang ke-15 hari ini. Titik aman pertama di bonus point 15 trip. Sekarang kita cari order yang ke-16. Cuman sebelumnya kayaknya gue mesti harus kabur dulu karena ini di daerah yang mau ke arah ganjil genap. Mendingan gue agak minggir-minggir dulu deh. Oke, tetap terus di sini, jangan kemana-mana, ikutin video gue dari awal sampai terakhir, temenin gue nge-vlog, temenin gue jalan go-kart, jadi gue nggak bete dan gue nggak merasa kantuk karena ada mah kalian di sini. Isap. Gue di Pakubuwono Teras untuk jemput order yang ke-18. Ini order titik aman kedua di trip ke-18. Dan tujuannya ke Melawai. Ini gue udah sampai, gue mau ke lobinya, lobi utara, terus kita langsung jemput drop di Melawai. Jakarta macetnya luar biasa. Gue dari tadi mainnya di pinggir-pinggir aja, sekitaran Blok M, Melawai, terus Kebayoran, ya sekitar-sekitar situlah. Utara, short waktu ke sana. Itu daerah-daerah situ aja tuh macet gitu, tarif 10.000, gue ngantri 15 menit, jemputnya 10 menit, 8 menit, kayak gitu-gitu, jadi abis waktu gitu, banyak abis waktu. Ini sekarang jam 9:30, gue baru mau 18, ini kayaknya agak siang nih, gue mungkin agak selesainya jam 1-an ini. Sudahlah, gak apa-apa, ini kita jemput dulu order yang ke-18 hari ini. Siang, Mbak. Look. Ya, baik. 115 coffee. Iya, di Gandaria, Sar. Gandaria? Iya. Paling ujung. Iya, di tepi pantai. Jadi anginnya dari Antartika. Iya, 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 dingin pasti. Lebih dingin lagi, ya, ya. Enggak ada salju, tapi dingin. Enggak ada salju, tapi anginnya angin dingin, ya. Iya. Anginnya angin kutub. Kapan terakhir ke Australia setelah 5 tahun ini? Ada setahun yang lalu? 2 tahun? Tahun lalu. Tahun lalu ya? Sebelumnya 2 tahun. Oh, sebelumnya 2 tahun yang lalu? Iya. 2 tahun terus baru setahun. Terakhir pulang ya mungkin
2 tahun sekali. Keluarga banyak di sini atau keluarga di sana semua? Keluarga angkat. Keluarga banyak. Di sini? Di sini. Oh, oke. Okay. Tapi adik kakak orang tua. Orang tua di sana. Masih di sana semua ya. Tapi mereka pernah ke Indonesia? Di mana? Oh. Adik di sini. Perempuan saya sudah di sini selama 2 tahun. Oh ya, ini. Sudah 2 tahun di Indonesia? Iya. Oh. Juga. Okay. Oh, fotografi? Yeah. Hobbies? Ya. Yeah. Oh, it's nice. Oke. Yeah, yeah. Oke. Okay. Baik, terima kasih okay, ya. Terima kasih, nice to see you. Yeah, have a nice day. Have a nice day. Thanks. Oh, yeah. Udah pakai GoPay, nah, makasih Bu, hati-hati. Itu order yang ke-20 sob, artinya satu order lagi yang perlu gue selesaikan untuk bisa tutup poin sampai ke-21 trip hari ini. Posisi gue di daerah Blok M jam 10.15, artinya nggak sampai jam 11 gue udah selesai. Mudah-mudahan ini order yang terakhir adalah order pamungkas yang jaraknya dekat, atau lebih baik lagi order yang mengarah ke pulang. Kita cari order yang ke-21. Oke. Okay? Alhamdulillah sob, ini gua lagi mau jemput order yang terakhir untuk hari ini, order ke-21. Order pamungkas untuk 21 poin hari ini. Untungnya tidak sampai jam 11, udah selesai order terakhir. Ini sekarang jam 10 lewat 35 menit. Di daerah Gandaria gue jemput dan akan di drop di Pacific Place SCBD Sudirman. Mudah-mudahan sebelum jam 12 gue udah sampai rumah, jadi gak terlalu siang, gue punya waktu istirahat yang cukup, dan nanti malam gue bisa fresh untuk jalan malam lagi. Untuk teman-teman yang udah nontonin video gue, yang udah ngeklik channel gue dari awal sampai selesai sampai saat ini, kalian sungguh the best, sangat the best. Makasih banyak atas supportnya. Jangan lupa di like, share, komen. Buat yang belum, di subscribe langsung dan nyalain loncengnya supaya kalian bisa tahu kapan gua upload video yang baru. Dan jangan lupa tonton juga video-video yang lain. Kalau ada yang mau ditanyain, kalau ada yang mau di-share ke gua juga, mungkin ada yang gua belum tahu, atau mau di-share ke teman-teman yang lain yang nonton video gua, langsung aja tulis di komen. Untuk video vlog kali ini gua cukupin sampai di sini. Sampai ketemu di video vlog gua yang berikutnya. Gua signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Di lobby mana? Sini? Sini juga bisa ya. Oke, makasih Mbak, hati-hati. Ya, makasih Mbak.